Ini ayam apa namanya? Sate hot plate ya? Iya. Oke, mantap. Pakai apa? Sapi kan, Bang? Ayam. Ayam. Oke, ya. Oke, sip. Kikilnya. Kikil sapinya. Gulinya rasanya medok banget ya. Hai sahabat makan-makan dan jalan-jalan manja ya. Ketemu lagi dengan saya Nawi Kantona. Kali ini saya berada di Pematang Siantar ya. Tepatnya di Jalan Ahmad Yani ataupun disebut Jalan Medan ya. Kita mampir di restoran Panorama. Ini katanya menunya menu-menu Padang atau Minang ya. Ada apa di sini? Yuk kita bongkar. Tonton terus ya, sampai capek. Makan ya Bang? Ah. Oh ini ayamnya ya? Ini ayam apa namanya? Asis, ayam apa? Pop? Ayam goreng bumbu Bang. Ayam goreng bumbu ya. Kita lebih ke Minang ya, Minang. Minang atau Melayu? Iya. Oh ya, Minang ya? Padang ya. Persiapan untuk menunya nih. Ini Abang bisa bawa yang berenteng-renteng di tangan itu? Iya ya. Oke, nah ini dia nih. Ini namanya sistem dihidang ya. Boleh-boleh. Oke. Oh, ini ada rendang ya. Oh, ada kerang ya? Ada, Pak. Ada kerang. Tribilis. Tribilis ya, ini tribilis. Ini sambal-sambal semua. Ini ayam apa tadi ini? Ayam bakar itu. Ayam bakar ya. Gulai. Iya, kikil ya. Ini kikil. Ini apa nih? Ikan pade. Ikan ya, ke asam pade. Yang paling top mana di sini? Berapa ya? Ini ada sate yang mau dihidang. Oh, sate ya. Oke. Okay. Ini ayam cabai hijau. Cabai hijau. Wah, ini cabai hijau nih. Enak banget semua nih. Oke. Okay. Wah, ini apa? Sate hot plate ya? Iya.
Oke, mantap. Pakai apa? Sapi kan, Bang? Ayam. Ayam. Oh, oke. Oke, sip, mantap. Pedas enggak nih, Bang? Sedang. Sedang ya. Mantap. Ini apa, Bang? Yang ini? Sop. Oh, sop sapi ya? Oke. Oke, kita terhidang ya makanannya di depan kita. Jadi kita sekarang mau bongkar nih gimana aja rasa-rasanya yang mau kita icip ini ya. Saya mau menggunakan nasi putih tetap ya, tapi nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit aja. Nah, saya mau pertama ngetes ini nih, katanya sih oke ya. Sate hot plate ayam. Nah, ini dia nih. Saya mau cobain. Sate hot plate ayam ya, Pak ya? Ayam ya. Oke. Yuk kita bongkar rasa satenya gimana? Enak. 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 Jadi satenya itu dia ayam ya, tapi lembut dia. Tadi kan tampilannya hot plate ya, panas dia. Ya, setelah kita tunggu sebentar dia udah dingin kembali, tapi enak ya. Mantap. Nah, kemudian saya mau coba ini. Saya pasti suka sayur. Nih. Saya mau coba yang namanya gado-gado. Nih, gado-gadonya nih. Nah, gado-gadonya saya mau coba lihat apa aja sih isinya. Pertama dia ada mentimun ya, kemudian dia ada selada, dan ada kerupuk ya, kerupuk tapioka. Ini ada tahu ya, ini ada tahunya. Kemudian dia juga punya toge ya, ada togenya di sini. Nah, sambalnya itu sambal kacang ya. Tapi saya tadi minta yang enggak terlalu pedas. Yuk, kita bongkar gimana rasa gado-gadonya ini ya. Bongkar. Fresh banget rasanya. Fresh banget. Enak banget. Enak banget. Toginya juga sama seladanya. Enak banget. Ini saya coba gado dengan nasinya ya. Karena biasanya kalau udah pakai nasi, dia sedikit balance dia. Nih. Saya coba pakai tangan aja makannya. Cocok enggak? Cocok. Kerupuknya juga. Keren. Nah, kita udah sebelah satenya, gado-gadonya. Enak banget. Ya. Enak banget. Memang di sini sistemnya tuh ada yang sekaligus ya, maksudnya kita pesan kemudian menu itu aja yang kita yang diantar ke kita, tapi kita sistem di sini minta dihidang ya. Nah, kemudian saya mau coba lagi ini yang namanya kikil. Nah, ini katanya kikil sapi sih. Nih, dia pakai gulai ya, gulai kikil sapi. Jadi tadi saya udah bongkar gimana rasa satenya, kemudian gimana rasa gado-gadonya. Nah, sekarang ini saya coba gimana gulai kikil ini ya rasanya nih ya. Tapi kalau ngeliat dari kuahnya sih menarik banget ini aromanya. Khas aroma gulai ya. Saya coba dulu kuahnya gimana kalau dicampur dengan nasi. Gurih banget, gurih. Nah, saya coba keluarkan gimana kikilnya. Berlemak ya, berlemak sekali ini nih kikilnya, kikil sapinya. Saya coba dulu kikil terluarnya ya. Wah, lembut bener, lembut dia. Jadi lemak kulit terluarnya itu udah lembut sekali ya. Nah, ini kita coba satu suapan pertama. Enak banget. Nah, ini saya punya keyakinan ini bisa jadi ini the best-nya nih. Saya coba bongkar dulu gimana rasanya kalau ke dalam-dalamnya saya gigit ya. Enak banget kikilnya. Nih, kikilnya enak banget.
kikilnya enak banget asli. Saya kasih lagi kuahnya ya. Saya banjur lagi dengan kuah yang gulainya ya. Enak banget. Enak banget. Masakan Minang ya. Saya penasaran dengan sate ayam hot plate-nya tadi. Saya coba lagi tusukan yang kedua nih. Kita bongkar lagi. Enak banget. Enak banget. Asli enak banget. Karena perut saya memang perut karet dan belum kenyang, saya tambah nasi lagi. Ya. Saya tambah nasi. Ada satu menu yang saya selalu melirik ya. Dan saya penasaran untuk mencobanya. Ini dia nih. Teng-teng. Nah, ini dia nih. Dari tadi mata saya itu melirik terus ke sini ya. Jadi penasaran gimana rasanya, akhirnya saya ambil lagi nih menu daripada ayam gulai. Nah, nih. Katanya sih gulai ayam kampung ini katanya. Ini sepertinya kuahnya atau gulainya mirip seperti yang tadi, tapi enggak tahu apakah sama dengan gulai kikil tadi atau beda dengan yang ini. Saya coba dulu kuahnya ya. Nah, kuah gulainya. Nah, ini. Gulai ayam kampung ya. Saya coba tes dulu. Gulainya rasanya medok banget ya. Medok banget. Jadi bumbunya itu, rempahnya itu kaya banget ya. Nih, bumbu gulainya saya campur dengan nasi ya. Enak banget. Enak banget. Ya. Kalau orang bule bilang saking enaknya biasanya I am ready to die katanya. Nah, ini luar biasa ini. Enak banget ya gulainya. Saya coba lagi kuahnya. Saya banjur ke dagingnya ya. Nih. Mau pakai dagingnya oke, mau pakai nasinya juga oke. Memang bumbunya juara nih yang satu ini. Ya. Gulai ayam kampung. Nih, saya coba lagi. Ini ada dagingnya, kuah gulainya, sama nasinya. Saya gabungin jadi satu. Luar biasa, enak banget. Enak banget, Mil. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Yuk, kita bongkar lagi. Enak banget. Saya bongkar lagi nih. Dagingnya enak, kuah gulainya juga enak, bumbunya kaya banget dengan rempah-rempah. Luar biasa nih. Basic makanannya sebenarnya Minang ya. Gado-gadonya nih. Kita sudah bongkar beberapa menu yang ada di sini ya. Tadi ada sate hot plate, kemudian tadi ada ayam gulai kampung, kemudian ada gado-gado ya. Semuanya enak banget rasanya. Tapi ada satu yang juara. Ini tadi nih. Ayam kampung gulai. Keren banget. Enak banget. Ayamnya empuk, gulainya kaya rempah-rempahnya ya. Oke, kalau penasaran silahkan mampir. Lokasinya ada di Jalan Ahmad Yani ataupun Jalan Medan Pematang Siantar. Oke, tonton terus sampai capek. Salam makan-makan dan jalan-jalan. See you, bye-bye.